Kita jelang kabar Jawa Tengah selengkapnya, kita awali dari Semarang. KPU Kota Semarang secara resmi telah menetapkan pasangan calon petahana Hendra Prihadi dan Hefiarita Gunaryanti Rahayu sebagai calon tunggal di pemilihan wali kota dan wakil wali kota Semarang 2020. Penetapan paslon dilakukan di Hotel Patra Semarang, Rabu siang. Dihadiri perwakilan partai pengusung, perwakilan Forkopimda dan Bawaslu Kota Semarang, pasangan Hendy Ita akan menjalani tahapan kampanye yang akan berlangsung mulai 26 September hingga 5 Desember 2020. Wali Kota Semarang Hendrar Prihadi menyampaikan pihaknya siap mengikuti tahapan selanjutnya berupa pengundian tata letak paslon pada hari Kamis. Hendy, sapan akrabnya, mengaku tim suksesnya telah menyiapkan susunan kegiatan kampanye terbatas yang ditentukan KPU, mulai dari tatap muka dihadiri 50 orang di dalam gedung hingga rapat terbuka untuk 100 orang. Pihaknya pun akan mencoba menerapkan kampanye virtual melalui kecanggihan teknologi informasi yang ada, melalui penyelenggaraan rapat akbar virtual yang minimal akan dilakukan sekali dalam tahapan kampanye. Kampanye damai dengan KPU di hari pertama, selebihnya kayaknya sudah disusun jadwal. Saya belum ketemu sama ketua tim kampanye untuk jadwal hari pertama kedua, tapi pasti sudah disusun. Pak, terkait kampanye virtual seperti apa? Kita mencoba dengan model kemajuan teknologi informasi, bisa lewat Zoom meeting, bisa lewat juga model-model virtual yang lain, tapi kita berencana minimal satu kali kita akan lakukan rapat akbar virtual, ya kan? Nanti seluruh kader partai pengusung, pendukung, seluruh relawan akan mengikuti rapat akbar itu dari rumah mereka masing-masing. Sementara itu, Ketua KPU Kota Semarang Hendry Cassandra Gultom mengatakan, tahapan pilkada selanjutnya adalah pengundian tata letak paslon. Ya, jadi kan tata letak itu kan sebenarnya diatur di KPT 394 terus di PKPU 13 tahun 2018. Jadi memang nanti akan ada tetap kemudian pasangan calon akan diberikan kesempatan untuk kemudian mengikuti proses pengundian. Untuk kemudian nanti di proses surat suaranya itu ada di posisi kanan atau di posisi kiri. Yang satu lagi kan nanti berarti bahasa kita itu adalah kolom kosong, ya kan begitu. Irfandi Ardianto melaporkan.